Inilah laluan pergi di sini. Semua karena tutup sudah dengan gabian. Berapa banyak nih gabian? 5 pasang. Halo semua. Kali ini saya mau pergi memantau tuh kontraktor. Mereka sedang membuat kerja-kerja sebelah sana. Tidak jauh, tidak boleh nampak dari sini. Mereka sedang membuat kerja-kerja di sana, memasang gabian. Jadi saya mau pergi pantau dulu mereka. Lama nih kucing sudah pergi ikut saya. Dan dalam masa yang sama, saya mau pergi tengok air yang puncak air yang masuk ke dalam kolam saya nih. Macam kecil sudah air mau masuk sini di dalam kolam saya. Jadi itulah semua tujuan-tujuan saya mau pergi di sana. Kita tengok sebelah sana. Tuh yang putih-putih itu betimbun tuh gabian. Itulah yang akan dipasangkan nanti. Tengok betimbun tuh gabian, diorang mau pasang. Jadi itulah yang saya mau pergi tengok semua. Tengok, ini air yang ikut nih tali air memang kecil sudah. Patutlah macam tiada sudah air masuk di kolam saya. Semua pergi tengok dulu. Wah, tengok, diorang sudah siap oh. Itu yang apa? Orang bilang panggil pondok, tapi bagi saya bukan pondok ah. Macam hampir sama dengan size dan bentuk rumah sudah. Di sana tempat kami santai-santai dulu. Tengok ah. Tengok, tengok cantik kan. Lagi diorang mau buat lagi sana. Dekat sana. Lawak kan. Ini pondok diorang. Nih. Lawak kan. Itu, hari itu di sana lah tempat kami santai-santai. Nakasuang kana video mintan tayid. Siok dia sana. Ayun na ayun. Luas juga kawasan sawah padi sini, tapi kawasan sawah padi ini, kawasan sawah padi ini dimiliki lebih kurang dalam 12 keluarga. Kawasan sawah padi ini luas juga. Terbang untuk pipit oh. Takut kena rekam video. Oke. Dan ini kolam kawan. Dalam kalau anak kecil lah boleh lemas oh. Dalam kolam diorang. Oke, kita tengok pula di bahagian depan sana. Tengok. Berapa banyak tuh gabian yang diorang mau pasang nanti. Diorang mau pasang di tebing sawah padi ini. Antara tebing sawah padi dengan tebing sungai. Sebab apabila ini banjir, sungai melaut. Kalau ini sungai melaut banjir besar,
di sinilah tempat air banjir mau masuk, mau memusnahkan kawasan sawah padi ini. Tahun lalu hampir separuh ini padi semua musnah disebabkan arus banjir yang ikut daripada sini. Itu semua gabion orang mau pasang. Kosong na YouTube, kyo. Man ini nak sari potong-potong dia jai uras bah. Inilah laluan pergi di sini. Semua kena tutup sudah dengan gabion. Berapa banyak nih gabion nih mau pasang? Hah? Lebih kurang berapa banyak? Dua ratus? Wow. Puas hati lah kalau 200. Harap-harap mencukupi. Rusak keadaan ini sungai buat sementara, tapi tidak apa lah. Yang penting ini kerja dapat siap. Oke, inilah keadaan di sungai. Bila banjir besar, ini sungai meluap, itu air dia akan lalu di sana. Masuk di kawasan sawah padi sana. Jadi inilah yang mereka akan bikin. Jurang pasang tugabian di tebing sungai ini. Harap-harap bila banjir besar nanti, itu air tidak akan melimpah lagi di sana lah. Tidak akan melimpah lagi di sana. Masuk ke kawasan sawah padi. Rupanya saya tidak dapat pulih buat apa-apa dengan air yang mengikuti tali air ini, sebab memang masa sekarang nih mereka sedang membuat kerja-kerja sana. Jadi bakalan air kena ganggu lagi buat sementara lah. Harap-harap dalam masa mereka membuat kerja-kerja di sini, saya harap itu air kolam saya tidak kering lah buat sementara.